Hai teman-teman, ini adalah beberapa buku-buku Zalifa selama berhomeschooling. Yuk kita lihat bagaimana cara belajarnya Zalifa. Teman aku mau hidung. Ini punya abang. Mau baca hidung. Apa ya? Hidung. Mau apa coba? Ini tandain apa? Caterpillar. Kita bikin buntutnya ya, Zalifa. Ini yang nyanyi. Ini siapa? Caterpillar itu ulat bulu. Oh. Yang suka ulat yang ada di daun. Udah yang di daun. Yang ada itunya di daun. Iya. Yuk, nah, kita bikin yuk. Tapi anak daun ya. Warna daun. Ih, Zalifa pintar emang, ini warna apa? Green. Warna apa? Red. Warna apa? Green. Green. Hijau. Ya, warna apa itu hijau? Itu jadi ini. Pakai jempol. Ya. Yang ini satu jempol. Ini ya. Satu jempol. Nah, ini udah benar ya? Satu jempol. Angkanya juga sama. Nah. Iya, sekarang nih dua jempol. Ini ada berapa nih? Tiga. Tiga. Ya, tiga jempol. Satu. Lagi. Ya, benar enggak? Tiga jempol. Sama. Ayo lagi. Ya, sama lagi. Empat gitu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Yeay, benar enggak? Benar. Nah, sekarang nomor ini nomor berapa? Habis empat? Lima. Lima. Five. Five, ya. Good job, five. Bikin ya, lima jempol. Satu, hitung ya. Dua. Tiga. Empat. Satu, dua, tiga. Teman-teman, Zalifa bener nih. Kali itu. Iya, nanti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, hebat Zalifa. Tadi ini berapa nih? Enam. Nah, bikin enam jempol. Coba sambil hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi, nomor delapan sekarang, ini udah satu, berarti tujuh lagi. Yeay. Sekarang yang nomor selanjutnya nomor sembilan, ayo cepat. Satu, dua, tiga. Coba ibu lihat, benar nggak ya ada 9? Oh, kurang 1 Zalifa. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, yeay. Sekarang yang terakhir, angka berapa ini? 10, ayo. Ada 10 jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, kan 10. 10, 2. Untuk seusia Zalifa, metode belajarnya harus menyenangkan dan membuat dia bersemangat. Nah, kalian yang sedang belajar berhitung bisa mencoba cara ini bersama mama kalian di rumah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Dan nantikan lagi video selanjutnya saat Zalifa belajar. Dah.